sagon kopi yang legendaris. Nah, di Aceh kita icip-icip kue sagon kopi yuk. Terbuat dari biji kopi Arabica yang sudah dijemur dan digiling. Proses penjemuran biji kopi adalah hal yang utama ya, Bolangers. Penjemuran ini bisa membuat biji kopi awet selama 2 tahun. Nah, kopi ini berfungsi sebagai perasanya. Tambahkan dengan adonan kue yang terdiri dari kelapa parut, garam, gula, dan tepung kanji. Bolangers, cita rasa kopi Gayo yang asli terdapat pada aroma kopi yang harum dan rasa gurihnya hampir tidak pahit. Sehingga sangat cocok untuk dijadikan perasa untuk kue sagon ini. Pukul pelan cetakan untuk mengeluarkan kue. Lalu panggang kue dengan cara tradisional. Kue sagon kopinya paling enak dimakan sambil minum kopi di sore hari. Mantap.